biasanya sebuah kota maupun desa dihuni oleh kaum pria dan wanita. Tapi hal ini tak terlihat di sebuah desa yang dijuluki Desa Janda di India ini. Uniknya, kebanyakan penduduk desa ini adalah para kaum hawa dan anak-anak. Hal tersebut disebabkan karena para pria tewas ketika menggunakan jalan tol di jalur 44 Desa Pedaputa, Telanganan. Sehingga perempuan yang memiliki suami berstatus janda, jalur 44 menjadi jalan utama yang digunakan masyarakat setempat sejak dibangun pada 2006 silam. Dari 35 penduduk pria, hanya tersisa satu kepala keluarga di sana. Suami saya meninggal dalam kecelakaan jalan bypass, begitu pula saudara laki-laki dan ayah saya. Tidak ada satupun pria yang menjaga kami dalam keluarga. Keluhur sambil memegang foto suaminya, penduduk setempat sudah mengajukan untuk pembuatan jembatan penyeberangan. Sayangnya, pemerintah mengabaikan permintaan tersebut dan hanya menyediakan zebra cross untuk pengguna jalan. Tidak ada yang akan membantu kita. Semua orang akan datang, tapi hanya untuk mengambil foto dan lalu pergi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, dia memang memiliki beberapa jalan paling mematikan di dunia dengan 230.000 kasus kematian setiap tahun.